Hai, selamat datang di video aku. Menu hari ini aku mau masak ayam popcorn saus padang seperti ini. Yuk kita lihat apa aja bahan-bahannya dan cara masaknya. What a wonderful world. Kebetulan aku punya setengah potong dada ayam dan aku potong dadu seperti ini. Beri perasan air jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Untuk bumbu marinasinya, aku pakai kaldu jamur, garam, dan merica bubuk. Lalu diaduk dan agar tercampur rata dan diamkan dulu selama 30 menit di dalam kulkas agar bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya. Untuk bahan pelapisnya, aku siapkan 5 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 'Aduk rata, tambahkan garam, penyedap rasa, lalu diaduk lagi. Masukkan daging ayamnya ke dalam tepung, lalu diaduk-aduk, dan ditekan-tekan agar si tepungnya menempel ke daging. Jika sudah, goreng potongan daging ayamnya ke dalam minyak panas. Goreng ayam hingga berubah kecoklatan. Untuk tahap kedua, kita bikin saus padangnya dan bahan-bahannya semuanya di blender. Tumis bahan-bahan yang sudah di blender. Tambahkan kira-kira 1 sendok makan saus tomat. Beri air secukupnya. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan garam, penyedap rasa, merica, dan sedikit gula pasir. Aduk rata semuanya, jangan lupa dicicipi. Jika sudah, matikan api dan masukkan ayam popcornnya ke dalam saus. Aduk rata hingga tercampur. Jika sudah, sajikan. Ayam popcorn saus padang sudah selesai dan siap disantap. Selamat mencoba di rumah dan selamat makan. Sampai ketemu di video selanjutnya.